Halo sahabat traveler, kali ini kita mampir dulu ngopi ya. Saya memesan kopi Vietnam. Jadi teman-teman bisa melihat kopi Vietnam ini dan di bawahnya adalah susu kental manis. Kopi Vietnam ini sangat enak karena diolah dengan mesin kopi dan biji kopi yang segar. Nah, tempat ini berada di Jalan Raya Kerobokan. Teman-teman bisa lihat ini plangnya dan menu breakfastnya, serta sudah ditaruh dengan harganya American breakfast ya. Saya memesan juga bread dan di atasnya scramble, telur scramble serta lapisan dengan avocado serta garnisnya. Nah, teman-teman, jika kalian berada di daerah Kerobokan, kalian bisa datang ke Kopi Tijinra. Jadi, di sini tempat kopi yang enak, nyaman, dan mudah ditemukan karena dia berada di samping Jalan Raya Kerobokan. Jadi, sangat mudah untuk menemukan tempat ini. Dan ini indoornya, teman-teman bisa melihat ruangan indoornya penuh dengan dekorasi interior. Nah, seperti yang kita lihat ini seperti, yuk, konsepnya interior. Tunggu teman-teman, saya lupa konsep temanya ini. Industrial ya, ini konsepnya industrial. Jadi teman-teman bisa lihat interiornya dikolaborasi dengan metal. Oh, ada pelayannya ini yang baristanya ya teman-teman. Nah, ini dikolaborasi dengan metal dan ada keramik untuk baristanya, untuk di tempat barnya. Dan kita bisa lihat itu alat-alat pembuatan kopi. Untuk ngopi di sini menurut saya enak, makanya saya merekomendasi kopi Vietnamnya. Kopinya terasa dan ada asemnya, karena kalau memang kopi Vietnam itu kopinya asem ya teman-teman. Jadi kalau juga kalian yang tidak suka, kalian bisa memilih ada cappuccino, cafe latte dan yang lainnya. Di sini juga free wifi ya. Jadi ini tempat kopi yang berada di Jalan Raya Kerobokan, berdekatan dengan daerah Canggu. Ini biji kopinya, kalian bisa lihat biji kopi yang fresh dan langsung digiling dengan alat kopinya. Ini kopi Tijinra-nya, kalian bisa lihat harga-harga, ada ice caramel, ice balik caramel, sudah dengan harganya. Harganya jika teman-teman merasa terlalu mahal, karena sesuai dengan rasa, kualitas, dan tempat yang nyaman. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngopi enak dan santai, teman-teman bisa ke Jinra Kopi. Oke teman-teman, sahabat traveler, semoga ini menjadi referensi untuk Anda. Jika berada di Bali di area Kerobokan, kalian bisa mampir di sini dan mencicipinya, food and beverage-nya. Saya kembali lagi ke indoornya karena ada kata-kata yang menarik dari Tijinra Kopi. Selamat menikmati ruangannya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen dan saya akan menjawabnya. Jika teman-teman suka, mohon di like, tekan lonceng, dan mohon juga jika teman-teman pengen ikuti
channel-channel saya selanjutnya, teman-teman bisa subscriber. Subscribernya berwarna merah. Teman-teman hanya menekan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa. Sampai ketemu di vlog terbarunya. Happy Sunday. Selamat berlibur. Salam Jim Traveler Indonesia. Sampai jumpa. Thank you.